Hai John, kesempatan kali ini saya berada di Bukit Podomoro Golf View yang berada di Cimanggis. Sebenarnya ini ada di Kecamatan Tapos, Depok, Jawa Barat. Saya kepingin tahu dalamnya seperti apa. Coba kita ulas lebih lanjut sambil kita melihat tampak depannya saja. Bagus sekali. Ini developernya cukup terkenal, yaitu Agung Podomoro Group. Si Raja Properties Indonesia. Seperti inilah. Wow, luar biasa. Ini saya sudah berada di dalam Agung Podomoro. Tepatnya di Bukit Golf yang berada di Kecamatan Tapos, Kabupaten Depok. Ini macam seperti perumahan, terus isinya di dalam juga ada apartemen. Ya mungkin belum sepenuhnya dihuni sih, karena di situ juga masih banyak yang tempat kosong. Masjidnya bagus ya. Ada masjid yang luar biasa sekali dibangun oleh pengembang Agung Podomoro. Di situ ada kantor PG, itu kepanjangan dari Podomoro Group. PG itu, nah itu kalau di jalan tol Jagorawi itu kelihatan di pinggir jalan. Saya berada di samping kanan jalan tol sebenarnya, jalan tol Jagorawi. Nah ini masjidnya sedang dibangun, bagus sekali. Suasana di samping kanan kiri saya. Masjid ini dinamakan Masjid At-Tahir sesuai dengan jalan. Ini dibangun oleh pengembang langsung, Agung Podomoro. Jadi tidak usah perlu bantuan oleh pihak ketiga atau mana saja. Karena memang dibangun ini karena fasilitas, sebagai fasilitas umum dalam rangka menunjang adanya ini Bukit Podomoro, Bukit Golf Podomoro ini. Ini adalah kantor marketingnya, marketing lounge yang ada di sini. Nah ini tampak show unitnya. Wah, luar biasa ini Agung Podomoro. Ini tampak apartemen, kantor-kantornya. Seperti layaknya saya di Eropa. Dan ini apartemen, tinggi-tinggi ini apartemen. Di Agung Podomoro ini dulunya adalah Bukit Golf. Dulunya adalah Bukit Golf yang mungkin sebagian dijadikan tempat singgah. Belum sepenuhnya terisi. Di sini juga ada perkantoran, pertokoan yang berada di garda depan Bukit Golf ini. Tampak aslinya, nah, tampak aslinya dari Bukit Podomoro. Oke John, sejenak saya mampir di sini biar kalian kalau mungkin jalan ke sini mampir dan
dan bisa berkunjung. Siapa tahu nanti kalian mampir ke sini, Masjid M. Thohir ini sudah jadi dan bisa digunakan untuk ibadah sholat berjamaah. Dan kapan-kapan kalau ini sudah jadi, saya akan berkunjung lagi ke sini. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu saya jamin gratis, tidak usah membayar. Barokah bagi saya dan sedikit buat saya juga, kalaupun dipencet tanda subscribe-nya. Dan terakhir kali, jangan lupa, oh itu ada Willy-Willy. Oh, ada Willy-Willy. Depan saya ini ada Cimanggis Golf Estate. Ini baru saja, dan itu adalah marketing office-nya. Di marketing gallery itu bisa tanya-tanya seputar tempat hunian yang baru saja disajikan oleh Cimanggis Golf Estate ini. Jadi di sini mungkin nanti akan penuh dengan perumahan. Ya. Akan penuh dengan perumahan yang sangat modern sekali, sehingga bagi kalian yang berkunjung ke sini silakan mampir di Cimanggis Golf Estate. Sementara itu review dari saya. Pas di depan sini ada Agung Podomoro Group.